Tanda tangan semua ya. Saya tanda tangan semua ya. Baik. Sesuai dengan janji kami kepada para pemohon bahwa kami akan memberikan keputusan bisa dikabulkan apa enggak permohonan tim penasihat hukum dari para pemohon untuk melakukan pemeriksaan setempat. Baik, setelah kami bermusyawarah Recording in progress. Dan kami memerlukan untuk mendapatkan gambaran seutuhnya mengenai tempat seperti yang tertulis di dalam permohonan yang diajukan oleh tim pemohon dan berdasarkan juga pada misi Mahkamah Agung yaitu pada poin 2 yang berbunyi memberikan pelayanan hukum berkeadilan bagi atau kepada pencari keadilan. Makanya berdasarkan hal tersebut kami memutuskan, majelis memutuskan mengabulkan. Bentar. Mengabulkan permohonan dari tim penasihat hukum para pemohon dan untuk itu kami di sini, saya di sini selaku Ketua Majelis Hakim ingin memastikan kepada para pemohon tentang keamanan yang saudara bisa apa ya keamanan bagi kami khususnya dan bagi termohon juga dan bagi kita semua. Kalau itu dapat saudara berikan, maka kita turun ke lokasi. Dan yang terakhir, permohonan saudara untuk dilakukan pada malam hari tidak dapat kami kabulkan. Ya, karena mengingat yang paling utama adalah faktor keamanan. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada malam hari, Pak. Ya. Dan yang ketiga, ketika kita turun, para pemohon agar tetap di sini. Ya, mengingat faktor keamanan juga yang paling utamanya. Kalau itu saudara bisa berikan, kita akan mengecek lokasi sesuai dengan yang saudara tunjukkan. Bagaimana tanggapannya? Baik, Yang Mulia, terima kasih atas keputusannya mengabulkan permohonan pemohon untuk mengadakan pemeriksaan setempat pada hari Jumat ya, tanggal 27 September 2024. Mengenai tiga hal yang disampaikan oleh Yang Mulia, kami bersedia untuk memenuhi tiga-tiga yang dimohonkan oleh Yang Mulia. Faktor keamanan, kemudian untuk tidak malam hari, terpidana ada di PN Cirebon, kami bersedia tiga-tiganya. Begitu Yang Mulia. Baik. Kalau untuk termohon, silakan Pak. Karena sifatnya termohon di sini pasif, ya, dan saudara untuk turun ke lapangan juga untuk memerlukan izin pimpinan. Siap. Ya, silakan dikoordinasikan dengan pimpinannya. Ya, mohon izin Yang Mulia, mungkin nanti kami di hari Jumat tersebut di pagi hari akan memberikan kepastian apakah kami akan ikut bergabung atau bagaimana. Demikian Yang Mulia. Baik, seandainya pimpinan saudara termohon tidak memberikan izin juga tidak apa-apa. Nanti keberatannya akan dicatatkan di dalam berita acara permohonan ini, PK ini ya. Baik, demikian. Ada satu saksi lagi yang akan dihadirkan pada hari Jumat. Kalau saudara bisa berikan itu, kita akan melakukan pemeriksaan setempat jam 14.00. Siap, Yang Mulia. Ya. Paginya, Yang Mulia, izin. Ya, paginya kami akan menghadirkan satu saksi terakhir untuk 6 terpidana sesuai dengan yang kita sepakati. Yaitu ahli IT berikut dengan hasil ekstraksi yang akan kami hadirkan dari handphone Widi. Ya. Berikut satu, mungkin kami akan dahulukan dengan satu saksi yaitu pengacara dari Widi, karena dia yang menyerahkan handphone ke kami supaya lebih nyambung bahwa itu handphone didapat dari mana dan sebagainya sehingga nyambung. Itu aja Yang Mulia. Ya, terima kasih. Cukup ya. Cukup, baik. Mengenai kekurangan-kekurangannya, ada surat pencabutan tadi atas nama Pak Jakasi sama Pak
apa namanya, Caripan ya, agar dilengkapi untuk secepatnya berkas ini dikirim ke Mahkamah Agung. Mohon untuk kerjasamanya dari pemohon maupun termohon ya, tanda tangan yang belum lengkap tolong dilengkapi di hari Jumat tersebut, karena sidang terakhir kita yang untuk 6 pemohon ini di hari Jumat. Begitu ya dari pemohonnya. Dari termohon ada disampaikan lagi? Cukup ya. Baik, untuk memberikan kesempatan pada pemohon menghadirkan saksi dan hasil ekstraksinya, kita tunda pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 dengan acara masih pembuktian dari tim penasihat hukum para pemohon. Sidang selesai dan tutup. Terima kasih, Pak.